Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Raihan. Saat ini, asal universitas dari Universitas Pajajaran. Saat ini masih bekerja di RSUD Sumedang. Sekarang kita akan membahas 100 soal yang sudah kita pilih. Soal-soal yang kita pilih ini dalam satu soal sudah memuat seluruh departemen tadi yang disebutkan ada 24 ya, Pak. Ada 24 departemen yang akan dibahas nanti di main lab. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebelum kita melakukan pembahasan, saya ingin berbagi tips dulu nih untuk mengerjakan soal UKMPPD. Nah, sebenarnya soal UKMPPD itu pasti soalnya itu pasti khas. Nah, oleh karena itu kalian harus mempelajari apa? Yaitu adalah kata kunci dari setiap soal. Triknya yang supaya cepat dan efektif untuk mengerjakan adalah kalian baca dulu pertanyaan yang di bawah sebelum kalian membaca pertanyaan di atas dengan seorang laki-laki umur berapa dan sekian ya. Kalian baca dulu yang diminta oleh soalnya itu apa? Misalnya diagnosis. Oh, ya udah berarti kalian diagnosis, kalian sudah langsung berpikir apa aja nih yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis. Berarti kan dari anamnesis, pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang. Soalnya kadang-kadang suka ada soal yang menunjukkan langsung, misalnya sebutkan salah satu kriteria kecuali. Nah, oleh karena itu ya udah kalian gak usah lihat soalnya, kalian lihat aja langsung diagnosisnya apa. Habis itu kalian buang yang salah. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya kalian blank nih, oh kita nggak tahu nih misalnya soalnya apa, maksudnya kemana, kalian bisa lihat dari opsinya. Kalau misalnya opsinya ternyata ada salah satu, oh ini mungkin kurang tepat nih ya, berarti kalian bisa menggunakan metode rule out. Jadi satu-satu kalian keluarkan kan. Terima kasih untuk mengunjungi Medu TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita mulai. Oke, nomor 1, laki-laki 45 tahun. Datang dengan kaki kirinya sakit, tidak bisa digerakkan sejak 30 menit. Ada riwayat KRL atau kecelakaan lalu lintas. Pada kaki kiri tidak dapat diluruskan. Panggulnya endorotasi, fleksi, dan aduksi. Nah, yang ditanyakan adalah kemungkinan pasien ini mengalami dislokasi panggul ya. Nah, posterior atau anterior? Posterior. Posterior. Kenapa ke posterior? Karena? Gimana? Nah, ini kemungkinan, ya deh, kalau misalnya di endorotasi, artinya otot yang menariknya akan ke daerah belakang ya, karena dia endorotasi ke dalam ya. Nah, cara cepatnya adalah gini, mau dislokasi bahu, mau dislokasi panggul, kalian ingatnya adalah seperti abang ojek. Kenapa abang ojek? Ini lihat ya, kalau misalnya dia kan abduksi ya, satu lagi lawannya adalah abduksi, AB ya, depannya AB. Kalau abang ojek gimana? Di depan ya, karena dia nyetir kan, berarti dia dislokasinya ke anterior. Jadi lihat kata kuncinya, kalau misalnya dia abduksi, berarti dia abang ojek, berarti dia dislokasinya ke anterior. Sementara kalau misalnya dia aduksi, seperti AD, jadi abang ojek di depan, AD di belakang ya, AD di belakang. Nah, AD di belakang ini berarti dia aduksi. Kalau aduksi berarti ya, dia dislokasinya ke posterior ya. Oke, coba kita lihat jawabannya. Nah, untuk ke posterior, panggulnya fleksi, aduksi, dan rotasi internal. Sementara kalau dia ke anterior, panggul fleksi, abduksi, dan rotasi eksternal. Begitupun nanti di shoulder dislocation, sama ya prinsipnya. Jadi jawabannya A ya, dislokasi panggul ke posterior. Oke, nomor 2, wanita 66 tahun dengan nyeri dan bengkak pada lengan bawah kanan. Lengan bawah kanan ya. Riwayat jatuh, terdapat deformitas antebrahi kanan dengan rom yang terbatas. Ronsennya ada faktur ulna di bagian proksimal. Oke, kalau ini jawabannya? Faktur Montegia. Oke, slide. Nah, ini dari cara cepatnya ya. Kata kuncinya adalah MUGR. MU berarti dia Montegia ulnar. Lalu kalau misalnya GR, dia Galeazzi radius ya. Kalau radius ingatnya kelingking apa jempol? Jempol ya, kalau radius. Kalau ulnar dia
kelingking. Jadi ingat aja kalau misalnya kalian upil kan muatnya pakai kelingking ya, full merek jadi upil ya. Jadi jadi pakai jadi kelingking. Oke, okay, next. Nah kalau yang fraktur yang lain ada fraktur core, ada fraktur smith. Biasanya ini pengecohnya, yaitu levelnya adalah kalau misalnya core ada huruf O ya, berarti dia outward, berarti dia keluar. Kalau misalnya keluar bagian kita anatomis, bagian berarti ke bagian dorsal, ya. Bagian dorsal. Nah biasanya kalau misalnya jatuhnya posisi seperti ini. Sementara kalau yang smith ada huruf I, berarti dia inward, berarti dia ke dalam. Next, nomor 3. Oke, laki-laki 22 tahun, KLL tanpa helm. Lalu ada sempat pingsan, sempat kembali sadar, tapi setelah itu dia ada penurunan kesadaran kembali. GCS, GCS berapa ini? 11 ya. Dengan tensi sekian, pupil bulat anisokor. Lalu ada refleks pupil menurun dan melambat sebelah kanan. Ada parese di kiri. Diagnosisnya adalah perdarahan epidural atau ETH. Tanda-tandanya gimana? Ya, lucid interval. Jadi ada periode di mana dia sadar, lalu dia sempat pingsan, lalu sadar, lalu dia ada penurunan kesadaran kembali. Nah, kalau misalnya slide, kita CT scan biasanya kalau ETH bentukannya B, B convex atau B concave? B, B convex ya, dua-duanya dia cembung ya. Berarti nanti dia akan seperti dua buah lensa yang cembung ke dalam dan ke luar. Sementara kalau misalnya SDH seperti bulan sabit atau crescent shape. Oke, okay, kalau yang lainnya ini contusio sama percusio dia tidak spesifik ya. Oke, okay, slide jawabannya adalah EDH ya. Oke, okay, nomor 4, ini pasien dengan luka bakar derajat 2 dan 3 dengan TBSA 40%, lalu beratnya 45 kg. Kita hitung dengan menggunakan rumus Baxter. Gimana cara penghitungannya? 4cc dikali berat badan, lalu dikalikan luas luka bakar. Berapa? 7200. Tapi dia dibagi 2, dibagi 2 dulu, yaitu 8 jam pertama dan 16 jam kedua. Jadi yang ditanyakan di sini apa? Diberikan dalam 8 jam pertama. Berarti jawabannya adalah 3600 dalam 8 jam. Thanks. Oke, okay, nomor 5, ini luka tusuk pada di dada kiri. Nah, kata kuncinya adalah total prepitus dada kiri berkurang, perkusi dada kiri redup. Artinya kalau misalnya dia perkusinya redup, kemungkinan besar isinya adalah cairan. Nah, dari pilihan ini mana kira-kira ada isinya? Cairan. Hematotoraks dan hemopneumotoraks. Nah, yang membedakan adalah, nah, hati-hati terkecoh ya. Kalau misalnya dia hemopneumotoraks, harus ditemukan bagian yang hipersonor. Jadi pada satu bagian paru akan ditemukan dua, ya, yaitu dal atau perkusinya redup dan hipersonor. Biasanya di lapang paru yang atas ya. Jadi yang bawah nanti dia dal, yang atas dia hipersonor. Artinya yang atas dia ada gangguan, yaitu masuk udara ya. Kalau yang bawah dia ada akumulasi cairan. Oke, tapi pada saat ini ada nggak yang hipersonor? Nggak ada. Berarti jawabannya adalah hematotoraks. Next. Ya. Kalau pneumotoraks dan pensiun pneumotoraks bedanya gimana? Ya, kalau misalnya dia sudah pensiun pneumotoraks, dia sudah ada deviasi trakea ya. Terus biasanya kalau misalnya dia simple pneumotoraks, tidak akan didapatkan gejala. Bisa asimptomatik ya, misalnya pada pasien TB, PPOK itu sering bisa ditemukan. Oke, okay, next. Oke, okay, nomor 6, laki-laki dengan gangguan berkemih. BAK-nya ada pancaran yang bercabang. Satu tahun yang lalu ada straddle injury. Straddle injury itu apa sih? Dia biasanya di daerah perineum ya, misalnya trauma pada perineum. Bisa dia bisa ruptur uretra, bisa anterior atau yang
posterior. Dengan riwayat tersebut dan sekarang terjadi BAK-nya pancarannya bercabang, kemungkinan dia terjadi striktur. Nah, strukturnya gimana? Mungkin dulu dia ada ruptur uretra, mungkin yang anterior, mungkin yang posterior. Karena tidak diobati, tidak ditangani, akhirnya dia akan membentuk jaringan sikatrik pada uretranya. Nah, oleh karena itu sekarang, slide, dia mengalami namanya struktur uretra. Pasti biasanya sih didahului dulu dengan trauma, atau kalau misalnya nggak ada trauma, ada riwayat infeksi berulang. Itu juga bisa ya, karena dia inflamasi, inflamasi terus, biasanya dia akan menimbulkan jaringan sikatrik juga. Oke, okay, next. Jawabannya struktur uretra ya. Kalau BPH gimana biasanya bagaimana? Nah, biasanya pancarannya melemah ya, bukan bercabang ya. Berarti sebenarnya salurannya dia normal. Tapi yang tidak normal dia di obstruksi ya di bagian prostat. Oke, next. Laki-laki 34 tahun, ada demam, menggigil, nyeri pinggang kiri, lalu nyeri kotak TVA-nya positif. Pemeriksaan urin ada leukosit puncak 5/8 panjang. Diagnosisnya? Ya, pielonefritis akut. Atau kalau misalnya pada laki-laki dia akan termasuk ISK komplikata ya. Jadi kalau misalnya dia biasanya adalah ascending infection. Biasanya dari ISK biasa kalau pada laki-laki, lalu dia ascending infection naik ke ginjal. Jadi dia pielonefritis akut. Tanda-tandanya biasanya jadi kotak CPA positif ya, lalu disertai dengan demam ya, tanda-tanda inflamasi. Oke, okay, next. Ya, jawabannya benar, pielonefritis akut. Next. Next. Oke, okay, nomor 8. Perempuan 10 tahun dengan mata kuning sejak 1 hari. Seminggu yang lalu ada keluhan, nafsu makan berkurang, mual muntah, ada panas. Lalu BAK-nya seperti teh. Lalu didapatkan dari pemeriksaan fisik 37,8 skala ikterik hepatomegali dengan kulit ikterik. Terdapat riwayat di sekolahnya sering jajan di luar gerbang sekolah dan ada keluhan yang serupa di sekolahnya. Pemeriksaan penunjang diharapkan? Nah, kalau ini kan khususnya dia hepatitis A ya. Bagaimana cara membedakan hepatitis A di hepatitis B atau hepatitis C? Jadi penularan ya, kalau misalnya di hepatitis A, biasanya dia fekal oral. Nah, pada pasien ini dia udah 10, dia usianya masih 10 tahun dan akut, yaitu 1 hari ya. Lalu ada riwayat tuh misalnya dari ada keluhan serupa di sekolahnya dengan riwayat jajan. Nah, biasanya paling sering adalah hepatitis A ya. Kalau hepatitis B biasanya dari darah ya, bisa dari jarum suntik atau mungkin dari hubungan seksual itu bisa kan? Oke, okay. Terus next, biasanya kalau misalnya hepatitis B juga ditemukannya pada pasien yang sudah kronis. Kamu bisa mengikuti webinar ini secara lengkap dengan mendaftar di link berikut. Terima kasih.